Terjadi juga. Harus segera dilap kalau enggak tersemut pada tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di video gua. Kali ini kita akan makan onde-onde. Kebetulan nyokap bikin onde-onde. Jadi kita mau ngetes aja nih. Enak atau tidak. Iya, tapi gua demen sih. Oke, langsung kita cobain. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gue gak akan makan banyak karena gue masih mau makan dinner lagi. Jadi kita coba dulu. Wah, ini udah ada yang bocor nih. Katanya trik makan onde-onde itu kalau masih panas itu jangan ditekan kenceng-kenceng ya, atau udah dingin juga. Kalau masih panas dia meledak di dalam, kita bisa, lidah kita bisa kepanasan, bisa melepuh. Tapi kalau dingin muncrat juga. Nah, ini langsung kita lahap aja biar nggak muncrat kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyalnya pas banget. Aduh, too bad. Gua hanya bisa makan 2. Mantep ya bentuknya. Terus bulatnya juga oke banget. Mari kita makan setengah. Terjadi juga. Lihat, mesti caran. Ini dia. Mantap banget gula merah. Harus segera dilap, kalau enggak tersemut pada tangan. Mantap ya. Oke, teman-teman, demikian makan klepon kali ini. Video singkat aja. Ini 2 lagi gue akan kasih sama istri gue karena dia kebetulan kali ini gak ikut mukbang. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe video gue. Kalau kalian punya produk yang ingin dicobain sama kita ya, gue dan istri gue, bisa langsung aja komen di Instagram atau TikTok. Nanti kita akan atur gimana caranya. Dan insya Allah gratis. Kalian tinggal kirim aja, gak ada perlu biaya tambahan apa-apa. Sampai saat ini ya, so far ya. Oke, terima kasih udah nonton, teman-teman. Ketemu lagi di video yang lain. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye.